Kenyataan di Seri Agong. So politik itu dah cukup kenyataan itu. Dan kita bersetuju untuk permeni pembatalan. Masuklah Clare pun setuju untuk membatalkan. Kalau kita batal dan dia pun setuju batal. Ada kenyataan supaya SPIM siasat. Dan kita terbuka untuk siasat supaya SPIM dia akan beri kita tambah sebelumnya. Kita harap siasat juga pasal-pasal yang lain. Kena siasat BAP, siasat PAN, siasat parti-parti ni, dia benar-benar dapat duit. Dia belanja belah. Kita sumber kita hanya adik kita sendiri. Kerana di seluruh negara ni, kita punya 160 lebih kawasan. 1 juta lebih adik-adik. Dan kita mampu buka beribu pasti. Beratus sekolah suatu pasal. Ha, jangan pelik lah. Dia berdepan dapat duit. Cuma jelas duit je poket kita sendiri. Ha, orang kita sendiri yang bekerja bersukur lemah, yang menyumbang lemah. Ha, apa yang dibuat itu ialah semata-mata untuk menghilangkan banyak air raya terlepas. Alhamdulillah kita dah menang bila air. Begitu dua negeri pertahankan Kelantan, menang di Terengganu, hampir nak menang di Kedah. Ha? Menjadi parti yang paling besar di negeri Kedah dan kursi banyak di Pahang. Parlimen 18 kursi. Kemudian undi pukul itu kita bertambah DUN 90 kursi. Bermakna fitnah mereka gagal. Kita terus dapat perjayaan lain. Itu yang cukup. Dan sebab itu kita merasakan tak ada guna kita ambil masa lah untuk buat mahkamah. Dan perempuan pun nasihat supaya kita nak cari. Dan kita nak buat kerja lain. Kerja lain. Apa lagi undang-undang berita dengan undang-undang sini lain. Lain. Ha, di berita itu, ini bawa atas nama peribadi, atas nama parti. Sedangkan tuduhan mereka berparti. Nak bawa di England, atas nama parti tak boleh. Bawa atas nama peribadi dan sebagainya. Itu dah, dah berlaku kelainan je. Berlaku kelainan ini dan kita melihat bahawa kita dah menamora dari situ lah. Maknanya tuduhan itu tak menjelaskan berparti ya? Tak menjelaskan. Kita tu dapat sokongan. Maksudnya apa dia pilihan raya kamera dan bawah ni? Tepuk kecil lagi. Patutnya kena tanya parti lain mana-mana dia dah dapat duit. Jangan jangan budi jahit daripada kita saja. Kita ada sumber kita. Parti lain mana sumber? Tunggu kita tahu. Cawangan ni banyak mana? Kita ada cawangan. PAN mana ada cawangan? DAP mana ada cawangan? Kita tanda begitu saja. Yang mana duit dia dapat? Itu kena siasat. Bukan saja kita, kena siasat semua. Jampah buka pintu pada SPM untuk siasat. Dan memang kita suka kalau siasat ni kita mahu jadi parti yang bersih. Bukan cukup kenyataan menteri di parlimen sebelum pilihan raya. Ha? Ada soalan di parlimen. Ha? Berapa orang di parlimen yang dia siasat? Daripada semua-semua parti politik. BN ada dia siasat dengan jumlah dia. Kalau kita harapkan ada siasat dengan jumlah dia. Pas tak ada. Ha, itu sudah cukup. Jadi isu ni ada kaitan dengan PRK Semenyih ni? Ya. Ada tak kaitan yang isu dia orang timbulkan dengan lah nanti kat PRK Semenyih tu yang akan diadakan nanti? Kita bersedia. Bersedia sebab mana kita hadapi berhari kamera Semenyih. Kita hadapi dengan cara yang lain. Kerana suasana kamera yang terlain dengan suasana dia Semenyih. Cara macam mana tu? Ya. Cara macam mana tu lain daripada kamera? Dari segi demografi. Penduduk lain, pendudukan kawasan lain. Di mana di Kemer Helder ni ada kawasan orang asli, kawasan pendalaman. Sebenarnya kawasan bandar segi bandar. Ya. Cukup dengan kenyataan saja. Kenyataan saya pun cukup.
sebab Sri Agong ni dia peruang sosial politik sekali lagi kita buat kenyataan sepakat kenyataan itu dan kita cerita dengan perjanjian dua belah pihak dia tak perjanjian kita tak saja tentang dalam daripada 24 yang untuk membantu industri menangani masalah dengan masa itu jumlah tu dah berapa banyak sebenarnya? 2.1 million ke 2.5 million? Saya rasa itu dalam pentadbiran Bendari. Saya tak tahu maklumat. Bendari. Dan ahli-ahli kita lebih suka kalau duit itu berlanjutkan untuk aktiviti yang lain. Aktiviti untuk ahli-ahli kita boleh bayar pada pihak lain, baik bayar untuk untuk yang tempat kita sendiri. So, akan digunakan untuk kegiatan kaki? Ya. Ahli kita lebih suka. Sekarang perkara itu belum jelas yang terperinci. Saya tunggu laporan daripada yang terbuat sebelah yang Pak Ketan. Itu dilihatkan kemunasabahan. Sebab negara kita ni ada kawasan yang ada kemudahan. Kalau tak ada kemudahan, kawasan pedalaman. Negara lain itu dia lebih bergantung kepada bandar dan kaki bandar. Kerja kawasan pedal, kawasan pedaman, kawasan orang asal, semua ada buku. Itu perlukan kajian yang dalam. Ah, yang mendalam. Ya. Polikon bila mula sidang? Polikon pertengahan malam. Rasmian oleh Agung. Ya, baru pak. Cepatlah berbalik. Nasihat tak tidak cukup untuk nasihat individu sahaja parti itu kita berikan sama. Cuma kita harap berlaku adil. Parti lain pun nasihat bukan kita. Kita boleh dedahkan rahsia mana semua kita parti lain kena dedah dan kita tahu ada parti politik yang tak mahu undang-undang berbanding dan apa diri ada parti yang tak mahu takut dia tak takut tak boleh sebut mana parti punya takut eh